Halo, apa kabar teman Deka Ceritaku? Saya Carla Tahir akan bercerita tentang lika-liku sosok seorang selebriti. Ceritaku cerita inspiratif tanpa gosip. Oke. Dia nyanyi loh. Lu lucu sekali. Terus dia nyanyi selagu, udah lagi dong. Enggak, udah. Nanti lagi. Ngomong. Udah, dia lari keluar dan gak mau lagi gitu. Ya berat lah, ditolak sana sini waktu itu rekaman, gantung, digantungin gitu-gitu sama label, digantungin sini, digantungin sana, tapi ya gue percaya gitu, semua itu indah pada waktunya men. Pasangan Diana Nasution dan Minggu Stahitu adalah sinergi manis di dunia musik. Diana adalah penyanyi dan Minggu seorang komposer. Dari pasangan inilah Marcelo Tahitu alias Elo lahir. Tapi seperti kepada anaknya yang lain, terhadap Elo, Diana dan Minggu tak pernah memaksakan untuk mengikuti jejak mereka. Elo sendiri meskipun bisa menyanyi sejak kecil selalu menolak jika disuruh menyanyi. Berikut ceritanya. Bakat dan kemampuan pria kelahiran Jakarta 20 Februari 1983 ini di bidang musik tak pelak merupakan warisan dari kedua orang tuanya yang juga penyanyi dan musisi beken tanah air. Ibundanya Diana Nasution, penyanyi dan bintang pada masanya di era 70 hingga 80-an. Sedangkan ayahnya, Minggu Stahitu, adalah seorang musisi pencipta lagu. Tapi entah mengapa, ketika kecil, Elo tidak terlalu suka saat disuruh menyanyi. Kita ada satu ruang karaoke kan, dulu kita seringnya lagi nyanyi karaoke. Dia mau nyanyi kalau kita paksa gitu. Bro, nyanyi. Gak mau deh. Dia mulai. Elo boleh beli apa? Apa aja? Enggak, ngomong dulu mama, Elo beli. Kan? Beli mainan. Oke. Dia nyanyi loh. Lu lucu sekali. Terus dia nyanyi selagu, udah lagi dong. Enggak, udah. Nanti lagi. Ngomong. Udah, dia lari keluar dan gak mau lagi gitu. Gue dulu tuh main gitar sih. Gue paling gak suka disuruh nyanyi. Iya beneran. Paling malu, paling gak suka, paling ogah aja kayaknya disuruh nyanyi. Saat SMP dan SMA pun, meski sudah mulai bermain band, Elo tetap tidak tertarik dengan dunia nyanyi. Sebenarnya mungkin ogah karena mungkin gue gak pede kali. Sekarang emang gue bawain lagu sendiri gitu, gue nyiptain lagu, gue nyanyi. Jadi di situ gue menemukan keputusan gue mau jadi penyanyi. Gue bikin lagu, gue program di rumah. Berangkat dari situ sih sebenarnya, berangkat dari lingkungan juga yang ngebentuk. Nyokap bokap gue ngedukung banget, terus kita semua suka musik. Teman-teman gue, teman-teman main gue suka musik semua. Itu sih yang lebih yang bikin kita bikin gue kayaknya ngerasa gue didukung sama komunitas gue gitu. Ayah dan ibundanya Elo sangat keras soal pendidikan. Kedua kakaknya sudah lebih dulu pergi ke Amerika untuk kuliah. Hanya Elo yang di Jakarta. Ia selalu menyadari bahwa kedua orang tuanya mendidik dan mengarahkan dirinya dan kakak-kakaknya sesuai prioritas yang benar dalam hidup. Tapi Elo juga merasa dirinya tetap diberi ruang untuk bersikap manja terhadap orang tuanya. Elo anak yang agak manja, kemudian dibilang mandiri juga gak terlalu mandiri, dia perlu ada orang yang mendampingi dia, terus apalagi ya, agak tertutup. Ketika Elo terjun di musik, ia mulai merasakan betapa indahnya terlahir dari Diana Nasution dan Minggu Stahitu. Bukan karena mereka dikenal di dunia hiburan,
tapi karena mereka memang orang tua yang memainkan peran dengan baik. Tanpa mereka, meski tidak dalam perannya secara langsung, Ello bisa muncul, mengeluarkan sebuah album yang sangat ia impikan. Untuk mereka, juga untuk dunia, Ello ingin karya dan dirinya semakin baik lagi nanti. Gue jujur, gue puas dengan hasil album gue. Hasil bentuk, maksudnya hasil materi-materi lagu gue tuh gue suka, aransemennya segala macam. Gue puas gitu, untuk album pertama gue puas karena gue dikasih kebebasan hampir besar juga gitu untuk gue bisa berkreativitas di situ. 8 lagu gue ciptain sendiri dan 2 lagu recycle-annya bisa dibilang gue juga ikut ngaransemen gitu. Dan gue puas gitu. Dan tapi gue mau bilang, kalau orang bilang, wah gila dia udah sukses banget ini, terima kasih banget, terima kasih banget. Tapi gue cuma mau bilang, gue akan jadi yang lebih baik lagi dari ini. Dan gue belum istilahnya, ini baru awal banget. Sadar bahwa ia mencintai jejak yang sudah ditapaki orang tuanya, Ello berjuang mengasah kemampuan sejak usia sekolah. Memasuki bangku SMA, ia membuat demo lagu rekamannya ke perusahaan rekaman tanpa campur tangan kedua orang tuanya. Anak muda ini bahkan rela menganggur selama 2 tahun untuk berkonsentrasi pada upaya mencari peluang rekaman. Kesempatan datang justru di saat ia sudah tidak lagi banyak berharap. Simak ceritanya setelah yang berikut ini. Dealnya maksudnya ya berat lah, ditolak sana sini waktu itu rekaman, gantung, digantungin gitu-gitu sama label, digantungin sini, digantungin sana, tapi aku bukanlah orang yang punya harta berlimpah. Menjadi seseorang yang diperhitungkan itu butuh waktu, proses, dan usaha keras. Ello tidak terlena berada di bawah bayang-bayang nama besar dan popularitas kedua orang tuanya. Penyanyi yang paling bersinar pada masanya Diana Nasution dan musisi bertangan dingin Minggu Stahitu yang sudah lebih dahulu dikenal di industri musik Indonesia. Ketika berniat terjun ke dunia musik, Ello berusaha keras tanpa campur tangan dan membawa nama besar orang tuanya dalam meretas jalan karirnya sebagai musisi. Padahal bisa saja Ello mengandalkan kedua orang tuanya agar mudah diterima di label musik besar. Gak jadi jaminan orang tuanya besar, anaknya ikutan besar. Mungkin dia punya darahnya, mungkin dia punya sense-nya, mungkin dia punya instingnya untuk jadi kayak seperti orang tuanya. Tapi kalau sense-nya, taste-nya itu gak dikembangin, percuma buat gue. Gak bakal jadi, percaya sama gue. Kalau males-males gak ada niat usaha, berjuang apa kayak gitu, cuma ngandelin nama besar, itu gak bakalan berhasil. Kenyataannya, Ello bekerja keras. Kelas 2 SMA ia sudah memastikan lagunya bisa direkam. Lalu ia minta izin ayah dan ibunya untuk rekaman di studio mereka. Tentu hal itu disambut gembira oleh ayahnya. Tahun 2001 ketika lulus SMA, Ello seharusnya pergi ke Amerika untuk sekolah menyusul kedua kakaknya. Tapi Ello minta izin kepada ayahnya untuk menawarkan demo dan bertahan di Indonesia. Karena saya udah bilang rekamannya saya nilai baik gitulah. Waktu diminta izin dia nggak pergi, saya juga terbawa gitu. Oke lah, dia tamat SMA-nya 2001. Padahal saya sangat paling tegas, paling tidak berkompromi kalau soal anak-anak sekolah. Gak kayak mantanmu yang selalu menyakiti. Tahun 2002, demonya masih ditolak perusahaan rekaman manapun. Ayahnya masih membiarkan Ello menganggur. Tapi tahun 2003, ketika ia sudah hampir merasa lelah dan mulai menyerah,
ayahnya membuat keputusan agar Elo melanjutkan sekolah, hal yang tidak bisa ditawar lagi. Elo pun hanya mengiyakan, karena memang sudah waktunya. Di samping ia lelah menawarkan demo yang selalu ditolak. Detailnya, maksudnya ya berat lah, ditolak, sana-sini waktu itu rekaman, gantung, digantungin gitu-gitu sama label, digantungin sini, digantungin sana. Tapi ya gue percaya gitu, semua itu indah pada waktunya men. Tuh, gue percaya, semua itu indah pada waktunya. Sampai akhirnya, gue cuma bisa go with the flow aja lah, ngalir aja. Dan memang, semua indah pada waktunya. Justru ketika ia memutuskan sekolah dan ia diterima di FISIP Universitas Indonesia, demo lagunya diterima di Sony Music. Bagai mimpi yang menjadi kenyataan. Elo hanya butuh bersabar lagi beberapa saat. Setelah itu, albumnya keluar. Dari banyak penampilan pentingnya di awal karir profesional, hadir di panggung konser tunggal Krisdayanti memiliki kesan sangat dalam. Gue seneng banget dan gue terhormat banget. Mungkin itu salah satu performance, maksudnya terbesar yang pernah gue milikin gitu. Walaupun gue nggak saat itu gue nggak bukan acaranya gue gitu, tapi gue bisa tampil dalam satu konser besar itu merupakan satu kebanggaan buat gue gitu. Gue bisa tampil bersama seorang diva dan seorang penyanyi besar dan seorang nama besar seperti Krisdayanti. Oh, itu wajah sampai merinding. Album debutannya yang berjudul namanya sendiri, Elo, yang dirilis tahun 2005, berhasil masuk deretan album terlaris. Hit single berjudul Pergi Untuk Kembali di album itu mendongkrak larisnya album tersebut hingga angka penjualan 150 ribu kopi. Bahkan Ajang Anugerah Indonesia, AMI 2005, menobatkannya dua penghargaan untuk kategori album terbaik dan pendatang baru terbaik. Elo meluncurkan album terbaru pada tahun 2012 dengan judul Taub Mumu berisikan 11 lagu terbaru. Simak ceritanya setelah yang berikut ini. Dari dia umur SMP gitu dia udah punya idola, kemudian dia mulai bikin lagu gitu, dan memang kalau dari bikin lagu dia lebih awal dari kakak-kakaknya. Saat Elo mulai menapaki kaki di panggung musik, saat itu pula ia mulai serius menekuni pendidikan. Pendidikan tetap harus jalan, dan musik adalah pekerjaan yang sangat ia nikmati. Kadang ia harus berkompromi dengan pasar dan menunda idealisme dalam bermusik. Hal itu baginya bukan masalah. Ia menikmati semuanya. Mungkin itu yang bikin gue gak terlalu berharap kayak, wah pokoknya album gue harus laku segini, gue harus begini. Mungkin itu yang bikin gue ngerasa lebih relax gitu. Karena gue mau have fun aja sih sebenarnya. Gue mau seneng-seneng. Elo, orang yang penyanyi muda yang sangat berbakat dan gue sendiri kagum sama dia. Gue sangat bangga, gue sangat merasa he's the man. Dia punya sesuatu yang berbeda dari penyanyi solo yang ada, yang sudah ada gitu loh. Nah, dia tulis musik, dia bikin lagu sendiri, dia is talented lah, sangat talented banget. Di tengah perjuangannya menjadi penyanyi, Elo berhasil menyelesaikan kuliah diploma program periklanan FISIP Universitas Indonesia. Di bidang musik, Elo sejak tahun 2005 hingga 2012 berhasil melahirkan 4 album. Album Elo di tahun 2005, Elo Repackage 2006, Realistis Idealis 2009, dan teranyar album Taub Mumu 2012 yang berisi 11 lagu baru. Kelebihannya Elo,
mungkin dia lebih memperhatikan musik lebih lagi atau gimana, saya nggak ngerti. Tapi saya tahu dari dia umur SMP gitu dia udah mulai punya idola, kemudian dia mulai bikin lagu gitu, dan memang kalau dari bikin lagu dia lebih awal dari kakak-kakaknya. Album debut Elo 2005 tersebut bahkan mendulang penghargaan di ajang bergengsi Anugerah Musik Indonesia AMI 2005. Berkat album tersebut, Elo mendapat 2 penghargaan, album terbaik dan penyanyi pendatang baru terbaik. Meski kemampuannya di bidang musik diakui, rasa gugup di panggung saat manggung sempat mengganggu Elo sejak awal kemunculannya. Dulu pertama-tama gue menganggap performance itu sebagai satu hal yang, oh no, gimana nih kalau crowd gak suka gimana, gitu-gitu. Sekarang sih gue gak peduli gitu, gue just play and try to entertain the crowd. Udah, gue mau have fun juga di atas panggung bersama anak-anak band gue. Cinta, romantisme, penggemar perempuan. Ini mungkin istilah-istilah yang memiliki kaitan satu sama lain. Bagaimanakah kisah cinta Elo? Mengapa jalinan cintanya dengan adik kandung Cathy Sharon, Julie Estelle, putus di tengah jalan? Lalu siapa kekasih Elo pasca putus dari Julie Estelle? Bagaimana pula ia menilai para penggemarnya yang kebanyakan gadis-gadis remaja? Apa pula komentar orang terdekat tentang Elo? Simak ceritanya setelah yang berikut ini. Romantisme kadang tidak semudah menerjemahkannya dalam lirik dan melodi. Demikian juga Elo. Cukup sulit untuk melihat dirinya apakah ia sosok yang romantis atau bukan. Tapi yang jelas, ia beberapa kali menjalin hubungan asmara. Tapi jika ditanya mana yang paling seru, mungkin cinta monyet termasuk pengalaman paling oke bagi Elo. Lalu, seperti apa gadis impian Elo? Ya seru lah, pegangan tangan udah keringet dingin. Nah, yang baru berdiri aja bareng gak, gokil. Baru mau ngomong AI kok, ini boleh gak pinjem ini or something, itu udah senengnya mampus. Kayak gitu-gitu yang bener-bener SMP deh gue inget banget. Itu udah masa-masa gak terlupakan gue dalam urusan cinta-cinta monyet deh SMP. Serasa sadis. Seru banget tuh itu. Yang ini nanti jadi nama ini, itu jadi nama ini, itu sih. Cewek impian ya. Relatif sih. Gue menggemari, sangat mengidolakan seseorang yang parasnya cantik. Terus gue mengidolakan orang yang pengertian. Dan satu hal lagi, dia harus punya good taste dari music. Udah itu aja. Kalau dia punya good taste music, pengertian, cantik lagi. Momen lain yang cukup mengesankan dalam bingkai kehidupan asmara Elo adalah ketika ia merajut cinta dengan adik kandung Cathy Sharon, Julia Estelle. Keduanya tampak sebagai pasangan yang romantis. Tapi mimpi keduanya untuk bersanding di pelaminan tiba-tiba kandas. Putus cinta memang membuat siapapun galau. Tapi Elo menyadari bahwa ada banyak orang di sekitarnya yang mencintainya, termasuk orang tua dan juga fans. Karena itu,
Seorang musisi buat Elo harus ramah, rendah hati, apa adanya, karena musik tak sekedar bunyi dan lirik. Musik pada saat yang sama adalah pernyataan sikap, opini tentang hidup, cinta, dan hubungan antar manusia. Kehidupan asmara Elo belakangan ini kembali bergairah. Setelah ia jatuh cinta lagi dengan seorang perempuan bernama Virinia, yang notabene adalah tetangga rumahnya. Pada Virinia, Elo melihat sosok perempuan yang beda, juga menawan. Saya tuh termasuk tipe orang tua yang bisa diajak gaul kali ya. Jadi saya kalau ada penggemar-penggemarnya, kadang-kadang pinter malah datangnya ke aku gitu. Tante, gini gitu, terus ngobrol, terus telepon. Tante, aku punya Black Forest, tante mau nanti aku kirimin kayak gitu. Tapi untuk saya, it's okay. Dia cuma nggak apa-apa, normal. Ambitious, paling pertama ya, ambitious. Terus in a positive way, maksudnya selalu gimana ya kalau bekerja lebih kayaknya deh. Kalau dibanding saya aja ya, kalau dibanding saya kayaknya dari dulu kalau bikin sesuatu, doing something, dia selalu lebih, kasih lebih, dan gak kaget. Saya agak kaget, kenapa sekarang? Ya saya agak kaget, saya pikir 1-2 tahun lagi udah selesai sekolah dan sebagainya. Tapi kalau saya tahu kok, gak terlalu kaget kalau dia bakal kayak sekarang apa dan sebagainya, sukses. Gue bisa sampai seperti ini karena Tuhan baik sama gue, itu aja. Dan gue coba untuk berusaha lebih baik daripada apa yang udah dikasih sekarang. Gue berusaha pengen bikin lagu lebih bagus lagi, main musik lebih bagus lagi, lebih ramah lagi, lebih down to earth, lebih humble, lebih easy going, lebih asik lagi. Elo tuh ya talented banget ya, artis yang bisa udah termasuk papan atas lah ya. Soalnya kan benar-benar ya, suaranya selain bagus, punya tampang yang memang cocok deh di industri musik. Jadi ya memang benar-benar marotok. Elo, I love you Elo. Mas Elo, bisa dong bikin album lagi biar kayak booming album yang kemarinnya. Keren tuh. Kalau bisa secepatnya ya. Sayang-sayang vakum lamaan terjamuran. Percaya pada kemampuan sendiri membuat kita berani berusaha mengembangkan diri agar lebih baik dan bisa otonom sebagai pribadi. Semoga cerita dari kehidupan selebriti tadi membawa inspirasi bagi kehidupan Anda. Sampai jumpa di ceritaku berikutnya. Dadah!